سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدبنا wa'lam, ketahui olehmu, anna bi zikrillahi ta'ala, akan bahwasanya dengan zikir kepada Allah ta'ala, yazurul ghammu, akan hilang kesedihan. Al-waqi'u linnasi fi azidari, yang terjadi kepada manusia pada ini negeri. Jadi kalau dengan kita berzikir itu hilang insya Allah sedihnya. Siapa yang banyak zikirnya sedikit sedihnya, bahkan enggak ada sedihnya. Siapa yang kagak zikirnya banyak sedihnya. Jadi banyakin zikrullah biar gembira. Fa innal hamma wal ghamma fiha, karena sesungguhnya hamma, ya, kegundahan hati, wal ghamma kesedihan, fiha padanya, innama hanyasanya, ya, pada negeri ini hanyasanya, huwa dia itu biqadril ghaflati anillahi ta'ala, dengan kadar kelalaian dari Allah ta'ala. Semakin lalai dari Allah, semakin gundah dan sedih. Jadi semakin banyak lalainya dari Allah, semakin banyak gundah dan sedihnya. Jadi jangan sampai orang-orang zikir kita tidur, jangan sampai. Zikir, suaranya angkat. Ya, suaranya angkat. Di pesantren kita, Pak, termasuk yang zikirnya banyak. Karena ada orang nilai ngomong sama saya, Al-Isroq nih termasuk katanya seperti pesantren para habaib katanya, zikirnya banyak. Emang kita zikirnya banyak, emang. Tapi kalau saya melihat enggak banyak sih, dikit. Orang nilai banyak. Ya alhamdulillah. Faman aroda, maka siapa saja yang ingin dawam masururi, senantiasa bergembira, fal yudawim ala zikri, maka hendaklah dia mensenantiasakan atas zikir. Jadi kalau pengen banyak gembiranya, banyakin zikrullah. Fala yalumannal abdu illa nafsahu, maka janganlah mencela akan oleh seorang hamba, ya, kecuali dirinya. Iza taro dapat alaihil humumu wal gumumu, apabila bertubi-tubi datang kepadanya oleh kegundahan dan kesedihan hati. Ini belum selesai, datang lagi ini belum selesai, datang lagi ini belum selesai, datang lagi ini. Kegundahan, kesedihan datang bertubi-tubi, silih berganti. Belum anaknya sembuh yang pertama, yang kedua sakit lagi. Yang kedua belum sembuh, yang ketiga sakit lagi. Masuk rumah sakit, bukan pilek. Ya demam, pilek doang nih, penyakit berat. Selesai anaknya, emaknya lagi masuk rumah sakit. Selesai emaknya, babanya lagi masuk rumah sakit. Silih berganti. Kenapa nih begini? Karena kurang zikirnya. Jadi Allah kepengen kita itu banyak berzikir. Allah kepengen kita banyak berzikir. Nah, makanya kita banyakin zikir kita, di samping kita baca zikir habis sembahyang, baca zikir pagi sore, itu dia usama baca itu. Itu yang Allah izinkan saya menyusun kitab zikir namanya dia usama. Itu baca zikirnya yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
pagi sore. Fa inna dzalika inna ma huwa jazaa'un bi qadri i'radihi an rabbihi azza wa jalla fa'am. Karena sesungguhnya demikian itu innama anyasannya huwa dia itu jazaa'un adalah balasan bi qadri i'radihi dengan sekadar berpalingnya dia an rabbihi azza wa jalla daripada Tuhannya azza wa jalla fa'am, maka pahamilah. Jadi dengan sekedar berpalingnya dia tuh bergantung sedih dan tidaknya. Semakin banyak tidak berzikir, semakin banyak sedihnya. Ya. Ini duduk begini termasuk zikir namanya, Pak. Ini duduk begini termasuk zikir namanya. Makanya usahakan jangan sampai kita berhenti. Yang namanya ngaji, ya kalau libur nggak apa-apa, berhenti jangan. Libur pun kalau banget-banget, kalau nggak banget-banget jangan. Iya, kalau banget-banget jangan. Arisin. Sakit, itu namanya uzur syar'i. Kalau gara-gara objekan mau datang sih jangan ya. Temen yang mau ngobek mau ke rumah nih. Ya, ngaji objekan, ngaji objekan. Ya. Ya mana yo? Objekan. Padahal sesungguhnya yang itu kita kan yakin kalau yang namanya rizki itu adalah sudah Allah tentuin. Berapa banyak tuh objekan tinggal tanda tangan doang satu kagak jadi. Banyak yang begitu. Banyak. Makanya jangan gantungkan harapan kita di objekannya kan. Yang ada tinggal kekecewaan. Bagus enggak jantungan. Jadi ngaji termasuk daripada zikir. Berarti yang banyak ngajinya insyaallah. Insyaallah Allah kasih gembira. Wa alam ketahui olehmu anna bi zikrillahi ta'ala akan bahwasanya dengan zikir kepada Allah tazahabul qaswatu anil qalbi, hilang oleh keras hati daripada hati. Ya. Jadi dengan zikir amal Allah itu hati kerasnya hilang. Di antara hati yang keras adalah enggak menerima nasihat. Ya. Hati yang keras, enggak ngerti dibilangin. Nah, dengan banyak berzikir insya Allah hilang sifat-sifat demikian. Qala al-Hakim Abu Muhammadin At-Tirmizi, berkata oleh Al-Hakim Abu Muhammad At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, zikrullah ta'ala yurtibul qalba wa yulinuhu. Zikir kepada Allah ta'ala itu dapat menghaluskan hati, melembutkan hati. Jadi zikir sama Allah bisa menghaluskan hati, melembutkan hati. Fa idza khala 'ani dzikri, maka apabila dia ya hilang daripada zikir, khala ini menyendiri. Maksudnya enggak zikir, asabathu hararatun nafsi. Maka menimpa kepadanya panas nafsunya, nafsunya panas. Ya, beringsangan. Oh. Mau berbuat yang enggak benar aja. Wa naru syahwati, menyala syahwatnya. Orang yang kagak berzikir menyala syahwatnya. Berarti apa? Ya mau maksiat aja. Fakosa wayabisa, maka keraslah hatinya dan kering hatinya.
wamta'anatil a'dha'u an ta'ati, dan tercegah ketaatan itu dan tercegah segala anggota tubuh itu daripada ketaatan. Tercegah anggota tubuh daripada ketaatan, enggak mau. Anggota tubuhnya enggak mau berbuat taat. Malas. Malas. Kalau kita malas zikrullah. Makanya saya katakan, siapa yang rajin ngajinya dan punya hubungan baik sama guru. Rajin ngajinya Pak, kayak begini ini rajin, lalu hubungan baik sama guru. Saya yakin insya Allah, sholat lima waktu dia gak tinggalin. Tapi kalau kagak ngaji Pak, ya gak ngaji dia. Sekalipun dia kuliah sendiri, kan cakep tuh ya, kuliah sendiri, kerja, kuliah, cakep dah, pakaiannya cakep, bagus. Tapi enggak ngaji, sangat kemungkinan besar dia enggak sholat. Andai kata sholat, subuh kagak, bolong. Jadi ngaji itu punya iketan yang kuat. Ngaji termasuk zikrullah juga, secara umum. Tapi diusahakan zikir yang benar-benar zikir, kita melafazkan kalimat tahmid, tasbih, itu jangan sampai enggak Pak. Ya. Wa alam ketahui olehmu anna bi muda wa mati zikrillahi ta'ala tukhmidul amrodo batinata an kibrin. An kibrin. Ketahui olehmu akan bahwasannya dengan senantiasa zikrullah ta'ala itu dapat memadamkan segala penyakit batin, di antaranya daripada sombong. Jadi sifat sombong ini bisa mademin dengan zikrullah. Sifat sombong bisa padam dengan zikrullah. Wa ujubin ujub. Sifat ujub bisa padam dengan zikrullah. Ujub tuh mengherankan diri. Ya, sombong ya enggak nerima kebenaran. Batal aqwam tunnas. Nih, batal aqwam tunnas tuh sombong. Enggak nerima kebenaran dan mencela orang. Mencela orang. Hati-hati sombong, sombong dia akan digandrungi oleh orang yang punya lebih. Punya ilmu lebih, hati-hati itu bisa sombong. Punya keturunan istimewa itu hati-hati bisa sombong. Punya duit banyak, hati-hati itu bisa sombong. Pinter, hati-hati itu bisa sombong. Jadi sombong ini bisa menyeret orang siapa aja ke neraka. Wa ujubin, mengherankan diri. Wa riyain, dan riya. Ya. Nih bisa ya padam dengan zikrullah. Wa asadin, hasad. Padam dengan zikrullah. Zikrullah. Wa su'izonin, buruk sangka, padam dengan zikrullah. Wa ikdin, dendam. Dendam bisa padam dengan zikrullah. Wa ghillin, dengki, bisa padam dengan zikrullah. Wa makrin, suka menipu, makar, bisa padam dengan zikrullah. Wa ubi mahmadatin, cinta sama pujian, bisa padam dengan puji sama zikrullah. Kita kan begitu, kalau dipuji senyum, kalau dicela mukanya merah. Ini tanda kita belum cakep. Kita kalau masih ada perbedaan belum cakep. Kalau sama dipuji senyum, dicela senyum, nah itu udah sampai tuh. Di antara sampai makrifat di antara. Kira-kira begitu enggak kira-kira? Kalau dipuji senyum, kalau dicela senyum, udah sampai belum kira-kira? Kalau dipuji masya Allah bagi duit ya. Kalau dicela ngamuk ya.
Belum sampai berarti. Wa alam ketahui olehmu, faham zalika, pahami olehmu. Wa ghairi zalika, dan selain demikian itu faham ketahui pahami olehmu, wa alam ketahui olehmu, anna akan bahwasanya bimudawati zikrillahi ta'ala, akan bahwasanya dengan senantiasa zikir kepada Allah Ta'ala, tanqati'ul khawatiru syaitaniyatu, putus lintasan-lintasan setan. Jadi setan putus sama orang yang rajin zikrullah. Wal farku, perbedaan baina di antaranya, di antara lintasan setan, bisikan setan, wa bainal khawatiri nafsaniyati, dan di antara lintasan-lintasan nafsu, bisikan-bisikan nafsu. Jadi bisikan setan sama bisikan nafsu beda. Anna khatira syaitani, bahwa lintasan setan aksaru kebanyakannya, yadu'u mengajak iya ilal ma'asi, kepada maksiat setan. Jadi kalau ngajakin kemaksiatan setan. Wa khaiturin wa khatirun nafsi, lintasan nafsu aksaru kebanyakannya, yadu'u mengajak ilat tiba'i syahwati, kepada ngikutin syahwat nafsu. Makan banyak itu syahwat. Ngobrol banyak, tidur banyak syahwat. Main banyak, main sama bini banyak itu. Halal tapi kebanyakan syahwat. Jadi jangan Pak, halal kebanyakan jangan. Makan kebanyakan, makan nasi kebanyakan, bisa sakit apa? Diabetes. Tidur kebanyakan gimana? Puyeng. Nyeb. Habis waktu semua. Main kebanyakan, apa yang terjadi? Ya. Hilang semua, habis semua kesempatan-kesempatan berharga kita. Ngobrol kebanyakan, apa yang terjadi? Riba. Ngomongin orang. Pokoknya kalau yang kebanyakan enggak bagus. Apa aja Pak yang kebanyakan enggak bagus? Demen banget kebanyakan enggak bagus. Sama bini kebanyakan enggak bagus juga Pak. Hah? Masih belum paham, apa belaga enggak paham dia. Iya. Iya, bergaul sama istri kebanyakan enggak bagus juga. Makan apaan juga yang kebanyakan enggak bagus. Makan sambal bagus, enggak enak enggak? Enak. Tapi kalau kebanyakan mencret. Sakit perut. Makan apanya yang banyak? Goreng-gorengan. Boleh enggak makan goreng? Boleh, tapi kalau kebanyakan enggak boleh. Makan nangka bagus enggak? Bagus. Tapi kalau kebanyakan mencret. Perutnya dingin. Jangan yang banyak-banyak. Jangan yang banyak-banyak. Jadi yang bagaimana? Nabi ajarin kita khairul umur awsatu. Sebaik-baik perkara yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang aja. Bahkan masalah cinta itu jangan cinta banget. Secintanya saja. Benci pun sama, jangan benci banget. Sebencinya saja. Jadi kalau yang terlalu itu enggak bagus. Bisa dikias, kulu wasrubu wala tusrifu. Bisa dikias begitu. Dari situ, makan olehmu jangan melampaui batas. Apapun jangan melampaui batas.
Walaupun dia bilang saya demen banget nih makan sambal, demen banget. Kalau makan sambal Masya Allah banyak banget. Lihat nanti Pak. Akhirnya nanti kesudahannya apa yang terjadi? Kagak boleh makan sambal lagi. Nah, karena ususnya rusak. Makan rambutan kebanyakan. Iya. Besok kagak boleh makan rambutan lagi. Sekali makan satu udah aduh. Jadi yang sedang-sedang aja. Makan durian kebanyakan, apa yang terjadi? Uyang balanya. Ya, apalagi udah 40 Pak, gantian lah yang lain bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Ya. Orang yang makannya sedikit itu akan bisa bersikap bersedekah. Suka bersedekah, bisa bersikap isar, mengutamakan orang lain. Sebaliknya, orang yang serakah, yang melampaui batas, sedikit sedekahnya, enggak bisa bersikap isar, mengutamakan orang. Ya, kita umpama nih, makan apa? Durian. Kita enggak mau banyak-banyak. Kita bagi ke teman kita tuh. Bagi. Tapi kalau kita punya banyak, kita bagi ke teman tuh. Enggak, buat besok. Iya, buat besok. Taruh di kulkas. Masya Allah. Wa farraqu bainahuma, dan mereka ulama membedakan di antara keduanya, bisikan setan, bisikan nafsu, aidon pula, bi anna nafsa, dengan bahwasanya nafsu, iza talabatka, apabila dia menuntut engkau, nafsu, bisyai'in, dengan sesuatu, alahat, maka dia akan merengek-rengek. Fala tazalu, dia senantiasa. Wala tarju, dia enggak kembali. Wala ba'dainin, sekalipun setelah suatu waktu, hatta tasila, sampai dia sampai, sehingga dia sampai, ila muradia, kepada yang dikehendakiin. Yang dikehendakinya illa ayyaduma sidqul mujahadati, kecuali senantiasa benar mujahadah melawan nafsu baru bisa berjuang lawan nafsu. Nah, itu bisa tuh selesai itu. Enggak lawan. Wa amma syaitanu, adapun setan, iza da'aka ila zallatin, apabila dia ngajak engkau kepada kegelinciran, fakhalaf tahu, lalu engkau lawan dia, fatahu dzalika, ya, maka demikian itu luput. Setan gampang aja tuh. Wa yuswisu bi zallatin ukhra, dan dia waswaskan lagi, bisikan lagi dengan kegelinciran yang lain. Setan kita bacain juga Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang. Tapi kalau nafsu terus bercokol dia. Terus dia. Makanya bulan Ramadan ada orang nanya, kan bulan Ramadan setan dikunci-kunciin, dibelenggu-belengguin. Ngapa itu prostitusi masih banyak? Karena nafsunya masih ada. Nafsunya masih ada. Jadi masih ada. Lianna jami'al mukhalafati 'indahu sawa'un, karena bahwa seluruhnya yang menyalahi di sisinya itu sama. Wa ma'na khatir, ma'na khatir khitabun yaridu 'ala dhamairi, khitab yang datang atas hati-hati. Jadi apa? Lintasan hati, bisikan hati, dibisikin. Wallahu a'lam bishawab.